bangun jilap kinupet alang-alang pas rombong kali bekeduteng. Biarkan Tuhanmu pergi. Ini kau masih diberi kesempatan. Tapi aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, nyatanya kau masih bisa berteriak. Apakah dengan berteriak, aku bisa hidup? Katanya kau masih hidup. Tapi aku hidup dalam penderitaan. Tapi aku hidup dalam penderitaan. Kau tidak hidup sendiri, manusia. Sebelummu ada manusia dicipta dan mereka bisa melewati penderitaan.
Bukankah hidup adalah perjalanan untuk menjalani derita dan bahagia? Dan kali ini, kau bisa memenangkannya. Apakah Tuhan akan membinasakan semua penderitaan hidup kami? Hanya manusia yang bisa mengubah nasibnya sendiri. Penyakit ini, virus ini, semua penyebab maut ini tidak akan pernah hilang. Tapi kita akan berteman dengannya. Jangan takut. Semakin penderitaan itu dihadirkan, maka Tuhan percaya kita harus semakin kuat menjaga alam, menjaga raga, menyatu dengan alam dalam hidup yang lebih nik. Jiwa dan pikiran, sukma dan sukma alam. Yeah.
Weneng marang urip ning weneng ngadep Gusti Hong. Urip iku urup tansah kudu sumurup nang weneng marang urip ning weneng ngadep Gusti Hong. Urip iku urup tansah kudu sumurup nang weneng marang urip ning weneng ngadep Gusti Hong. Urip iku urup tansah kudu sumurup nang weneng marang urip ning weneng ngadep Gusti Hong. Urip iku urup tansah kudu sumurup nang weneng marang urip ning weneng ngadep Gusti Hong. Urip iku urup tansah kudu sumurup nang weneng marang urip ning weneng ngadep Gusti Hong. Urip iku urup tansah kudu sumurup nang weneng marang urip ning weneng ngadep Gusti Hong. Urip iku urup tansah kudu sumurup nang weneng marang urip ning weneng ngadep Gusti Hong. Urip iku urup tansah kudu sumurup nang